Hai guys, selamat datang. Hari ini anda bersama saya Fazli di depan acara ataupun Dewan MWC ini sendiri untuk bercakap tentang pengalaman menggunakan Huawei Mate X. Semalam saya berkesempatan untuk pergi berjumpa dengan engineering punya team Huawei Mate X sendiri dan merasakan bagaimana menggunakan Huawei Mate X tu dalam masa satu hari. Okey, pertama sekali bila kita lihat Huawei Mate X, anda pun sudah nampak dia punya design agak panjang dan juga apabila ini dilipat rasa amat nipis. Dan ini saya boleh katakan pengalaman yang agak drastik ataupun boleh kata robust. Boleh kata saya sendiri akan kata peranti boleh lipat ni boleh digunakan. Pertama sekali orang mungkin akan kata ini agak berat untuk digunakan dan sebagainya. Dan pengalaman saya menggunakannya dalam masa satu hari tu boleh kata ini agak ringan. Kemudian tak rasa seperti flex langsung. Yang flex hanya hinge yang boleh dilipat itu saja. Kemudian rekaannya yang dibikai terasa futuristik sangat-sangat. Terutamanya apabila melipat pun tak rasa macam peranti itu adalah satu peranti yang membebankan. Kemudian bila dilihat untuk membuka flex tersebut ataupun apabila untuk mengaktifkan skrin apabila dibuka, perlu menggunakan satu butang secara manual ataupun satu klip, dan butang tu hanya aktifkan klip tu saja, akan membuka hinge itu saja. Jadi ianya akan menjadi satu seperti ada spring ketika menekan butang tersebut. Spring tu bukan berada pada butang tetapi ada pada hinge itu sendiri, dan mungkin akibat tarikan yang dibuat oleh skrin apabila dilipat. Kemudian bercakap tentang flex ataupun falcon wing design yang dibuat oleh Huawei memakan masa 3 tahun itu dan mempunyai 100 komponen. Bagi saya, saya nampak sendiri komponen dalaman dan juga luaran pada hinge tersebut tidak nampak seperti satu perkara yang akan menghalang penggunaan pada masa akan datang. Dan kami nampak hinge itu akan ada masalah debu contohnya. Antara persoalan apabila menggunakan Huawei Mate X ini adalah adakah ianya terasa kukuh ataupun boleh menggunakan dalam jangka masa yang lama, ataupun seorang yang lasak boleh ke menggunakan Huawei Mate X ni. Bagi saya ianya masih lagi tak begitu kukuh. Antara salah satu sebabnya adalah apabila saya memegang Huawei Mate X itu menggunakan pada skrin yang besar, saya cuba menekan skrin tersebut. Sebelum tu saya nak bercakap tentang jenis skrin yang digunakan. Ini masih lagi belum menyatakan skrin yang digunakan. Tetapi kaca pada bahagian flex tu dia kata adalah material yang baru, bukan plastik dan juga bukan kaca. Itu adalah apa yang Huawei team cakap dekat saya. Bercakap tentang sistem operasi Huawei Mate X menggunakan Android 9 Pie bersama antara muka MIUI 9.1.0. Tetapi tengok pada Huawei punya webpage, dia kata Huawei Mate X ini menggunakan Android 9.1.1. Dan pengalaman saya menggunakan operating system pada flexible screen tersebut ataupun foldable screen boleh kata amat lancar. Tetapi ada juga masa ianya tidak recognize apabila saya membuka flap tersebut ataupun hinge tersebut. Anda tidak perlu membuka flap tersebut untuk mengaktifkan mode screen penuh yang menggunakan 8 inci screen pada bahagian belakang. Dan menariknya, setiap sudut Huawei Mate X tu mempunyai skrinnya sendiri. Contohnya di bahagian belakang, di bahagian hadapan, dan sentiasa dipenuhi dengan skrin ataupun screenception. Kemudian untuk menggunakan kamera pula, saya dapat rasakan sendiri apabila mengambil selfie dan juga mengaktifkan kira nak ambil gambar pada bahagian hadapan saya ni, memang akan nampak ataupun rasa sendiri seamless, tak ada rasa lagging dan sebagainya. Boleh kata amat lancar dan sudah boleh digunakan pada masa sekarang. Kemudian pada battery life, saya tidak sempat untuk menguji ketahanan bateri yang dibekalkan oleh Huawei, contohnya adalah 4500 mAh dengan charger yang baru iaitu 55W yang boleh mengecas dalam masa 30 minit sehingga 84%, yang mana itu amat baru pada peranti Huawei mereka. Kemudian charger ini juga dapat mengecas Huawei Mate X ataupun MacBook X. Tak perlu lagi membawa second charger dan sebagainya. Itu sangat sangat menyenangkan untuk pengguna yang memiliki Huawei laptop dan juga Huawei Mate X itu sendiri. Antara persoalan yang saya terfikir apabila menggunakan Huawei Mate X adalah adakah prosesornya yang menggunakan prosesor yang sama seperti Huawei Mate 20 Pro mampu untuk catch up dan memaparkan apa yang diminta oleh Huawei, skrin Huawei Mate X itu sendiri, kerana ia mempunyai dua skrin dan sudah tentu akan sentiasa beralih dan sebagainya. Dan saya dapat lihat sendiri ianya amat lancar dan boleh kata boleh digunakan pada masa sekarang. Saya sendiri sudah cuba multitasking seperti yang ada pada tablet ataupun iPad contohnya, yang mana skrin sebelah menyebelah membuka aplikasi yang berlainan. Boleh dikatakan amat smooth dan tidak mempunyai masalah seperti heating issue dan sebagainya. Dan prosesor Kirin 980 ini tidak mempunyai ataupun tidak dikenali dengan sebuah prosesor yang panas dan sebagainya. Jadi itu saja dahulu penggunaan saya
menggunakan Huawei Mate X ini di Barcelona ini. Jika anda mempunyai soalan dan apa-apa pertanyaan, sila tinggalkan komen di bawah. Macam biasa guys, tinggalkan like, subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.